Sebelum ditonton, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Untuk mencapai kuota vaksin COVID-19, TNI AL melakukan serbuan vaksin maritim. Nah, kali ini kita di Padang kedatangan kapal perang KRI Bontang. Kapal inilah yang akan membawa vaksin ke Kepulauan Mentawai. Yuk ikut Nasya melihat bagaimana KRI Bontang membawa vaksin ke sana. Tonton sampai habis ya. Inilah momen saat KRI Bontang berangkat dari Pelabuhan Teluk Bayur bersama rombongan Lantamal 2 Padang dan Satgas COVID. Butuh 7 jam perjalanan laut menuju Sikakap, Pulau Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Seusai waktu subuh, kapal perang itu pun sampai di perairan Mentawai, disambut sunrise yang indah. Sesampai di sana, kapal pun lego jangkar dulu sebelum bersandar. Bersandar di Pelabuhan Sikakap. Nah, maka itu Pemkab Mentawai menggunakan kapal kecil menyusul ke KRI Bontang untuk mendiskusikan hal tersebut. Tuh, Pak Bupati Mentawai menaiki KRI Bontang lewat samping kapal. Hati-hati ya, Pak. Setelah diskusi, akhirnya disepakati kapal bisa bersandar di dermaga, walaupun membutuhkan waktu cukup lama karena harus berhati-hati. Warga Mentawai didominasi pelajar sudah menunggu loh di dermaga. Tidak sabar untuk divaksin. Sebagian dari pulau lain datang menggunakan perahu untuk pergi ke Sikakap. Ketika turun, mereka menyambut dengan sukacita. Ya. Jadi TNI Angkatan Laut sesuai dengan perintah dari Bapak Kasal, ya Laksamana TNI Yudo Margono, bahwasanya tugas TNI termasuk Angkatan Laut, ya saya dan Lantamal 2 Padang, ini membantu pemerintah di daerah melaksanakan vaksin kepada masyarakat. Dan alhamdulillah apa yang kita rencanakan dengan Bapak Bupati Mentawai, ya, dan disupport oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Kadisnya, yaitu dengan memberikan supporting vaksin.
Dan alhamdulillah tadi di dermaga sudah kita lihat, itu benar-benar saya sebagai Dalan Tamal merasa terharu ya, melihat anak-anak sekolah pelajar SMP, SMA ini mereka luar biasa, Pak, ingin divaksin. Saya menangkap di sini bahwa mereka ini ingin sekali cepat bisa sekolah offline, ya, bertemu dengan teman-temannya. Nah, ini merupakan menggembirakan. Dan alhamdulillah nanti TNI bersama-sama dengan Angkatan Darat, kemudian juga Angkatan Udara, kemudian juga Kepolisian, kita terus untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk meningkatkan jumlah vaksinasi sesuai dengan target kita. Sumatera Barat ini nantinya diharapkan lebih dari 80%. Vaksinasinya sudah tinggi, ya. Sini paling rendah. Ya, dengan segala kesulitan yang ada, dan kami berterima kasih juga kepada Komandan KRI untuk bersandar. Ini betul-betul kebahagiaan tersendiri bagi kami. Saat turun, Komandan Lantamal 2, Bapak Laksmana Pertama TNI Hargianto, memborong bakso pedagang yang berjualan di pelabuhan. Mas, semua gratis, Mas, sampai habis baksonya. Mas, wih, enak nih, bisa makan bakso gratis. Terkait dengan KRI Bontang, apa ya spesifikasi kapal perang ini? Ya, saya sebagai Komandan KRI Bontang, Letkol Jerry Manuntu, kita kapal ini KRI kelas BCM, bantu cair minyak. Jadi dia berfungsi sebagai kapal logistik cair maupun padat. Kita berada di bawah jajaran Satuan Kapal Bantu Ko Armada 1, di bawah Panglima Ko Armada 1. Dan operasional kita saat ini di pantai barat sampai di sini, kita di bawah kendali operasi Komandan Gugus Keamanan Laut Laksamana Haris Bima. Jadi tugas kita yang pasti namanya KRI, kita melaksanakan patroli keamanan sembari melaksanakan fungsi kita untuk mendistribusikan logistik. Kayak kemarin di Padang, kita mendistribusikan logistik juga untuk beberapa KRI yang ada di Padang. Kemudian pada saat kita bergerak menuju ke sini, kita juga melaksanakan dukungan terhadap Lantamal 2 Padang sesuai dengan perintah yang tadi disampaikan dari Bapak Kasal untuk mendukung program pemerintah serbuan vaksin. Lapor, izin melaporkan kesiapan pelayaran KRI Bontang 907 Jumat 15 Oktober 2021. Pelayaran menuju Mentawai ke Padang dengan keterangan personil jumlah 113, 74 personil kapal, 39 personil on board, pejabat VIP dan Lantamal 2 dan Danpus Kamla 1. Lapor siap, sewaku siap, selanjutnya siap melaksanakan pelayaran. Laksanakan. Sudah saatnya kembali ke Padang dan KRI melanjutkan pelayarannya ke pantai barat lain. Stop mesin. Keluar bergerak kanan. Tikar kanan. Kiri mundur stop panjang. Sampai jumpa di cerita Nasya selanjutnya tiap Rabu siang. Jangan lupa di share, like, dan subscribe ya. Dadah, assalamualaikum. Kanan mesin mundur, kasih dadah. Open 5. Dua mesin mundur, masih cikar kanan.